Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal bidhalika ahla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khairi khalqillah wa ashrafi khalqillah wa akrami khalqillah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmi liqa'illah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus pengasuh majlis maulid wa ta'lim al-ibadat akhina fillah al-habib Hadi bin Sekaf al-Sekaf, al-habib Umar bin Sekaf al-Sekaf, al-habib Ali bin Yahya, al-habib Faisal al-Sekaf. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, tidak lupa pejabat pemerintahan yang hadir, sipil ataupun militer, terutama Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula jenengan dikempalaken teng setunggal majelis ingkang penuh barokah. Dijamin sing hadir niki mboten rugi para hadirin hadirat. Dijamin sing hadir mboten nyesel. Dijamin sing hadir mboten sia-sia. Karena majelis ini mulai awal sampai akhir kita isi dengan kebaikan. Kita isi dengan ibadah yang insya Allah semuanya itu menjadi tambahan sangu kita untuk meninggalkan alam dunia ini dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah termulia yang jika kita teladani beliau kita akan mulia. Kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Dalu niki kula jenengan keempat dalam rangka nomor setunggal memperingati tahun baru Hijriah
Kita bersama-sama baru saja meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Dan kita saat ini sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Sekaligus kita bersyukur, kita rayakan, kita peringati hari kemerdekaan negara yang kita cintai, Republik Indonesia yang ke-78. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ketika kita memasuki tahun 1445 Hijriah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita bersama-sama masih diberikan nikmatul Islam, nikmatul iman. Kula jenengan tasih diparingi panjang umur, alhamdulillah. Diparingi sehat walafiat. Kemudian juga dilengkapi kita semuanya hidup di negara yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu kenikmatan-kenikmatan itu semuanya para hadirin jangan kita sia-siakan. Nomor satu enggak diparingi panjang umur kulon jenengan. Tapi panjang umur ini perlu kita ingat, kulon jenengan tambah umur ini ku hakikatnya bukan bertambah para hadirin hadirat. Ketika umur kita bertambah, hakikatnya berkurang. Karena umur niku tambah, berarti kulon jenengan iki boten semakin lami urip teng dunyo, tapi semakin singkat waktu kita di atas dunia. Bukan semakin jauh kita dengan kematian, tapi kita semuanya semakin dekat dengan kematian para hadirin hadirat. Niku sing kudu dieling-eling. Karena kan enggak ada yang selamanya hidup di dunia para hadirin. Sepunten iki. Lek kula tangleti sak mangken sing hadir. Ayo coba sapa sing enggak yakin mati ayo. Angkat tangan. Enggak ono sing ngani angkat tangan. Kita semua yakin mau berapa lama pun kita hidup di atas dunia, pada saatnya kita tinggalkan dunia ini para hadirin. Kematian ada di depan kita masing-masing. Setiap saatnya kita berjalan untuk mendatangi kematian kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Langkul yang jenengan sedanten limpotan enten sing semerat. Sisa hidup kita di atas dunia berapa lama lagi kita enggak ada yang tahu. Lek kula tanglet njenengan misale. Umur njenengan sak mangke niki pinten? Insyaallah banyak yang bisa jawab para hadirin. Tapi kalau ada pertanyaan berikutnya, sisa umur njenengan sak mangke pinten? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab kita. Dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad, al-mautu aqrabu ghaibin yuntabur. Mati itu paling dekatnya sesuatu yang ghaib, yang ditunggu-tunggu. Enggak ada yang bisa lolos para hadirin. Mau berusaha sekuat apapun menghindari kematian enggak bisa kita. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Niku sing ngarang kitab Sulamut Taufik. Dalam salah satu qasidah beliau, beliau mengistilahkan mati itu dengan apa? Fahwa musibah amah. Mati itu musibah yang merata. Lek musibah lintune mboten rata hadirin hadirat. Gempa bumi enggak semuanya tertimpa gempa bumi. Tanah longsor enggak semuanya tertimpa tanah longsor. Tsunami enggak semuanya tertimpa tsunami. Kebanjiran enggak semuanya tertimpa kebanjiran. Kebakaran enggak semuanya tertimpa kebakaran. Tapi lek mati,
kajenge domisili di mana saja jenengan, griyone jenengan pelosoke kaya apa, terpencile kaya apa. Walaupun sepuntene sing kadang saking pelosoke griyone jenengan boten enten sinyali HP. Maka ketahuilah malaikat Israilnya tidak perlu Sherlock para hadirin. Ndak kadek sampeyan Sherlock ketemon. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, yang namanya mati pasti akan mendatangi kalian. Walaupun kalian bersembunyi bukan di balik satu benteng, tapi di balik beberapa benteng yang kokoh. Enggak ada yang bisa lolos daripada yang namanya mati. Oleh karena itu mohon maaf, jangan ada di antara kita yang yakin masih lama. Karena mohon maaf, sewaktu-waktu bisa tiba giliran kita para hadirin, sewaktu-waktu. Tiang kajenge pejah niku mboten saged ditingali potongane. Kadang ditelok potongane, waduh lemu, sehat walafiat. Mangan enak, ngombe enak, turu enak, mboten keluhan, mboten wonten keluhan nopo-nopo, mati mendadak. Contone pun kata sing kaya ngoten niku hadirin hadirin. Enten setunggal tiang keluargane teng Jakarta sakit parah, nyambangi nang Jakarta, sing disambangi waras, sing nyambangi mati di Jakarta. Belum satu bulan. Enten setunggal habaib, asline tiang Malang, domisili di Jakarta. Perjalanan pulang ingin sambang keluarga di Malang. Beto mobil saking Jakarta berdua dengan temannya. Pertama sing nyupiri koncone tengah dalan diganteni. Subhanallah, kula kenal kali tiyange dan saya tahu orangnya sehat walafiat, energik, semangat orangnya. Perjalanan sampai teng Pekalongan, motor sing asale banter niku lho moro pelan-pelan mandek. Untung ndak nabrak. Ditingali kali sing sebelah ini, ditingali pun pejah para hadirin hadirat. Oleh karena itu kita semua ini setiap saatnya, setiap detiknya, apalagi setiap tahunnya, semakin singkat waktu kita di atas dunia ini hadirin hadirat. Jangan kita sia-siakan. Napa malih kula jenengan diparingi sehat walafiat. Lho tiyang niku ngrasakno nikmate sehat niku lek tepak lho lara. Aja kene iki lara sing parah-parah pun dikeki lara untu ae wis. Dikeki lambung, penyakit lambung ae, masyaallah nikmat yo sehat niku yo. Ketika sakit kita baru sadar dengan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit itu juga sama. Tekone penyakit niku ndak wangsule niku sing lami, tekone spontan, warase niku bertahap. Tekone ndak katik nuwun sewu, mulene nuwun sewu ne luwe suwe niku penyakit. Ada satu orang masih sing nom-nom niki aja merasa aman. Nggih mugi-mugi diparingi sehat walafiat terus. Ada satu orang saya kenal. Masih muda. Malam harinya. Mripate tasih saged ningali. Tasih saged ningali. Isu-isu tangi turu buta kan. Pembotong ketinggal para hadirin. Berobat keliling sampai detik ini masih buta, enggak sembuh. Lho boten titik kan jenengan iki kadang esuk niku sik sehat walafiat ternyata malam hari sudah enggak bisa gerak pada hadirin, sudah di tempat tidur, melaku enggak iso bisa, ngomong enggak iso bisa. Oleh karena itu kita dikasih berbagai macam kenikmatan ini, panjang umur, sehat walafiat, merdeka. Lho merdeka niku lah enak. Merdeka niku lah enak kula jenengan, merdeka niku lah aman para hadirin.
Merdeka niku lak uripe tenang. Merdeka niku mboten enten sing intervensi teng kula njenengan. Mboten dijajah kita, tidak dihantui perasaan takut sampai bayangaken yok napa lek perang. Jenengan kali pengajian ini udah rok bom, toko pesawat. Sebagian negara nggak tenang mereka hidupnya, kenapa? Karena terjadi peperangan para hadirin. Kajengi sholat buatan tenang, kajengi pengajian koyok ngeten buatan tenang, ngelampai ibadah buatan tenang. Kenapa? Selalu dihantui perasaan takut. Oleh karena itu monggo. Kulon jenengan sak mangkin iki diparingi kenikmatan koyok ngeten iki monggo jangan disia-siakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Krono donya niki tempate kulon jenengan beramal, lek pun teng akhirat tempatnya kita menerima balasan sesuai amal kita masing-masing sewaktu di dunia. Ya napa dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal para hadirin. Jadi dunia ini kalau mau memperbanyak bekal terakhiran kita dunia ini para hadirin. Si urip di dunia ini kula njenengan tasih enggak ada kesempatan beramal. Lek pun pecah. Nyawa sudah dicabut sama malaikat Israel. Dan itu akan tiba giliran kita para hadirin. Bakal ketemu malaikat Israel itu lanjutannya. Tinggal tunggu waktu. Kan kepingin ketemu malaikat lanjutannya. Ya malaikat Israel ini kunggu nomor siji. Lepun dicabut nyawa kali malaikat Israel. Lepun dicabut. Mau sholat satu rakaat gak bisa saudara. Mau baca Quran satu huruf gak bisa. Mau zikir satu kalimat gak bisa. Mau berjalan satu langkah, hadir pengajian koyok ngeten, sholat jamaah teng masjid, gak bisa. Mau sodako sepeser pun gak bisa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena tempat beramal di dunia, ad-dunya darul amal. Mangkani monggo, enten pesene Kanjeng Nabi damel kula njenengan sing sik urip niki. Niki lek kula njenengan lampahi insyaallah kita menjadi orang-orang yang selamat dari nerakanya Allah, masuk surganya Allah. Niki sampean beto wangsul niki. Niki oleh-oleh ngaji sak mangke niki insyaallah. Paling tidak ini kita camkan. Kita tanamkan dalam hati kita. Enten pesene Kanjeng Nabi damel umate sing tasih urip teng donya. Satu hadis isinya dua poin, dua pesan. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'malis shalihah qabla an tamutu. Perintahnya Kanjeng Nabi, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum kalian mati. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad selagi kita masih hidup itu yang kita perbanyak apa? Ibadah. Yang kita perbanyak amal soleh. Yang kita perbanyak kebaikan. Kenapa? Itu yang akan manfaat di alam akhirat. Itu yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Itu yang menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibuat lupa para hadirin hadirat, apalagi dibuat maksiat. Kita diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini Allah bukan bertanya sebetulnya kepada kita, walaupun dengan hamzah istifham tapi lil ikhbar. Allah ingin memberitahukan, mengingatkan kepada kita, hambanya, wahai hamba-hambaku, kalian aku ciptakan bukan untuk sia-sia, dan kalian akan kembali kepadaku diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh para hadirin.
Kadang-kadang mohon maaf, di antara kita banyak yang menyia-nyiakan waktu di atas ini. Lek biyen niku nganggur, ibadah niku mboten harus salat nggih. Ibadah niku mboten harus salat. Lek kula jenengan dikene ngata-ngatai salat duduk kelas e ngono. Ndak usah sing ngabut-abut, ndak usah. Lek kok ngono Ustaz Abdul Qadir Jailani, Ustaz Abdul Qadir Jailani niku salat sunane saben dalune niku 10 rakaat ora hadirin. Kula jenengan kate kok ngonyek nek niru 10 rakaat, wis ndak mungkin, wis kedukuren pembahasane lek kaya ngoten niku. Oh Ramadan itu setannya dicancang. Ramadan setannya dicancang. Sing ucul kali setan keras teri. Trawe pirang rakaat trawe? 20 rakaat. 20 rakaat kuwi lho jenengan, trawe Ramadan setannya dicancang. Sing ucul keras teri setane. 20 rakaat. Kula jenengan kata sing golek masjid, golek langgar sing paling cepet buyare. Golek imam sing ekspres. Ana imam trawe kelemar-kelemar gak payu. Jadi ibadah ini bukan harus kita banyak sholat. Lima waktu jenengan reksa kelawan saya jamaah istiqomah mboten bolong-bolong pun alhamdulillah. Bukan harus banyak baca Quran, bukan. Niki Mbah Habib Hadi niki teng Pasuruan, waliullah Habib Ja'far bin Syekhon As-Sakaf. Niku bendino khatam Quran. Bendino apa? Hatam Quran. Duduk sak jus, duduk rong jus. Hatam bendina telung puluh jus. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngoten bendina telung puluh jus lek Ramadan munda sedina ni rong jus dadi sak ulang swidak 60 kali hatam. Itu Al-Imam Syafi'i. Boleh Syafi'i kemlokok gini mbuh. Lek kula jenengan kate dikongkon niru. Wis dak kira ndo para hadirin wis kedukuran pembahasane wis jenengan iku sedina istiqomah sak jus pun alhamdulillah. Kadang-kadang lek Ramadan koyo ngeten iki preitotan. Preitotan wis ndak maca Quran blas. Ya. Jadi ibadah itu enggak harus banyak sholat, banyak baca Quran. Yang maca Quran itu paling gede ganjaran ini, paling gede ganjaran. Tepak sholat berdiri. Jenengan sholat berdiri niku sak huruf niku ganjarane 100. Sak huruf 100. Lah niku monggo lek saged tepak sholat berdiri niku khususnya sholat qobliyah ba'diyah nggih. Maca surat niku yang agak panjang. Siji lek jenengan dadi imam, lek dadi imam aja dawa-dawa. Tadi imam metuwe oleh apal Quran, maca Al-Baqarah ambil Maidah, salat Maghrib, ga ono jamaah. Ga ono jamaah. Wis ga iso wong jaman sak mangkene iki ga iso wis. Sampeyan jak pengajian sak jam rong jam sabar alhamdulillah. Wis. Iku sampeyan sak mangkene iki, nek jabungan 3 jam gak apa-apa. Maca Quran iku paling gede ganjarane tepak salat berdiri. Lah jenengan kan insya Allah kata sing istiqomah niki qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah insya Allah kata sing istiqomah. Monggo niat niki niat sisa hidup ini diundai maca surate sing rodok dawa. Krono faktanya, faktanya kata-kata umat Islam niki kula yakin lek salat qobliyah ba'diyah niku sing paling seneng diwaca niku petang surat tok. Qul huwallahu ahad. Kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas, inna a'toyna. Munyer-munyer gitu. Mung dak titi ngono lho watini, inna anzalna alam nasyra wa dhuha lan sak lintune. Damel tabungane akhirat para hadirin hadirat. Lah ibadah sing paling enteng niku napa ibadah paling enteng? Zikir. Jenengan zikir ini ibadah paling enteng. Ganjaran ini gede. Yang ini nih, memperingati kemerdekaan. Yang ini nih, mojo solawat, mojo zikir. Niki temen syukur niki. Le orkesan ya duduk syukur niku kubur. Ini nih, bunga nih, syuhada eh bunga teng kuburan nih. Nambahi derajatnya mereka, nambahi pahalanya mereka, nambahi kebahagiaan mereka. Cuma kan kadang-kadang ngoten nah.
kadang-kadang beberapa malam pertama ini maulutan sholawatan meni bunyi ini orkesa bingung malaikatnya lho ya apa ngeloko kira bingung lah sing hadir yang ngono tepak sholawatan ngarep dewi orkesa yang ngarep dewi dia itu golongannya laler berarti laler itu lak mencelok kono mencelok gini kan gitu ada susu mencelok, ada guli mencelok, ada umbel ya mencelok laler. Ibadah paling enteng itu nggih zikir niki para hadirin hadirat. Mangkane monggo pun diniati nggih sisa hidup niki mumpung sehat walafiat mumpung merdeka niki nggih monggo ngata-ngatai zikir. Ngata-ngatai zikir. Biyen niku lek nganggur, biyen niku lek nganggur. Ketokno tasbih para hadirin nggih. Ketokno tasbih wiritan, maca selawat, maca istighfar biyen niku. Saat niki, tidak ngetok no tasbe, apa yang tidak ngetok tasbe saat ini dikantongi tidak no tasbe, apa yang ditok no HP jadi nganggur saat niki HP lu HP ngelok apa? Ngelok YouTube apa yang ditelok ini? Gak ada manfaatnya yang ditelok yang dilihat berita politik, padahal bukan politikus tambah ngeluh dasi sampean tanda mumpet dah sampai yang entek waktu ni jam-jaman delok HP. Kadang-kadang tu delok YouTube. Kalau kami ni diunggah, no, diduk, no, diunggah, no. Entahnya apa? Bukti transfer. Lu mau sampai kapan hadirin hadirat kita seperti ini sampai kapan? Kita ini sudah tak punya waktu di dunia. Waktu kita ini sudah semakin singkat dalam dunia dengan berlalunya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semakin dekat kita semua dengan kuburan kita masing-masing, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu monggo diperbanyak zikrullah, niku ibadah paling enteng. Jangan mau sholawat sepisan dengan Kanjeng Nabi. Itu ditulis bagi kita 10 kebaikan. Dihapus dari kita 10 kejelekan. Diangkat derajat kita 10 derajat. Niku sholawat dengan Kanjeng Nabi sepisan. Jangan moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu disebutkan dalam hadis sahih kalimatan khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Dua kalimat para hadirin hadirat ringan untuk diucapkan tapi berat di timbangan kebaikan. Sampai mengucapkan enteng tapi berat di timbangan kebaikan kita di sisi Allah, dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilahi. Makanya monggo termasuk di antara bentuk syukur itu, bentuk syukur. Syukur itu macam-macam ini kada para hadirin. Wa minasyukri kasratus sana'i ala Allah. Di antara cara kita bersyukur, kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkane monggo diroba pun kebiasaan sing boten manfaat. Diroba kebiasaan zikir niku dikata-kata. Kula kajeng ngetanglet ibu-ibu niki. Ibu-ibu niki kadang-kadang perjalanan teko Mojosari. Katinang Surabaya, nang pasar turi blonjo. Pirang jam perjalanan niku? Teko Mojosari nang pasar turi pirang jam? Berapa? 2 jam ya. Kula tanglet di mobil niku jenengan wiritan ta? Kula apa? Getabrus. Ngowos. Ngerasani wong. Itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Mau sampai kapan kita hadirin hadirat? Monggo ngata-ngatai zikir. Zikir niku manfaatnya sangat banyak sekali. Orang yang banyak berzikir dan berzikir itu disebutkan oleh para ulama yurdir rob. Zikir itu membuat Allah ridho kepada kita.
wayatrudus syaiton. Dzikir itu mengusir orang yang banyak dzikir, setan gak bisa mendekat kepadanya, sehingga dia seperti malaikat nantinya amaliyahnya. Wa yuskinul qalba, dzikir itu menenangkan hati. Jenengan lek kepengin uripe tenang, kata dzikir. Pun, enggak usah bingung-bingung. Uripe tenang itu karena kata dzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati menjadi tenang para hari. Jenengan yang termasalah nggih, enten problem sumpek. Napa berarti sumpek niku zikir. Aja sumpek tambah ngrungokno lagu, ngrungokno musik, maksiat, ya tambah sumpek. Karena maksiat itu yang mendatangkan kesumpekan. Yang mendatangkan musibah bencana yang maksiat-maksiat itu. Oleh karena itu monggo diniati ini nggih, supaya wonten hasil niki acara niki, bukan cuma sekedar kumpul kita bubar selesai, ndak nggih para hadirin hadirat. Akan kita tinggal semuanya. Apapun bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mau nikmat sehat, mau nikmat merdeka, mau nikmat harta, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ingin menghantarkan kita menuju kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat, keberuntungan dunia akhirat, gunakan semua bentuk nikmatnya Allah yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah. Niku perlu kunjini. Semuanya kan kita tinggal berarti. Dawuhne Kanjeng Nabi napa? Ad-dunya daru man la darola. Wa malu man la malalah. Yajma'uha man la aklalah. Niki dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu rumahnya orang yang enggak punya rumah. Kan cuma sementara gitu. Mau semegah apapun rumah kita, lek jenengan pejah, bisa jadi sudah jadi miliknya orang lain nanti. Sertifikatnya pun dibalik nama atas nama orang lain. Enten setunggal tiang nih, kerja tong Belanda tiang nih, kerja tong Belanda. Bangun rumah di Indonesia. Jadi tiap gajian itu dikirim teng keluarga nih, bangun griya teng Indonesia. Seperti istana rumahnya habis 2 miliar. 2 miliar loh hadirin hadirat. Kulo jenengan iki gak tau nyekel si 2 miliar iki. Krungut tok. Nggih. Nyekel gak tau si kulo jenengan iki 2 miliar iki lek ditukokno es campur tsunami mlopo niku. Lu habis 2 miliar loh. Dia punya niat rumahnya jadi, pulang ke Indonesia, tidak kembali lagi ke Belanda, akan hidup di tanah air tercinta. Subhanallah, rumahnya seperti istana senilai 2 miliar selesai dibangun. Orangnya di Belanda meninggal dunia para hadirin. Dibawa pulang jenazahnya, masuk ke rumah 1 jam 2 jam sama keluarganya dan tetangganya, dibawa keluar dari rumahnya, dilantarkan kemana? Ke kuburan yang cuma 1 meter kali 2 meter hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Rumahnya orang yang enggak punya rumah, hartanya orang yang enggak punya harta. Makanya dawuhne Kanjeng Nabi, kalau orang itu punya harta, hanya ditumpuk-tumpuk saja hartanya, disimpan saja, dinikmati sendiri. Tidak peduli dengan umatnya Nabi Muhammad yang dalam keadaan kesusahan. Tidak peduli dengan al-fuqara wal masakin, tidak peduli dengan anak yatim dan para janda, tidak peduli dengan perjuangan agama. Nabdawune Kanjeng Nabi, yajma'uha man la aklala. Orang yang hanya menyimpan hartanya itu adalah orang yang tidak berakal. Bukan yang mencari harta ya. Sampean golek harta kerja tadi wong sugih monggo, tapi infakkan di jalan Allah, berakal cerdas jenengan. Tapi yang dolek disimpan untuk di hati. Dan itu gak sedikit zaman sekarang para hadirin. Umat Islam ini sendiri di hati yang memiliakan kata triliunan kata, kata gawe opo. Mati sepeser pun gak dibawa. Sepeser pun gak dibawa. Jadi miliknya ahli waris.
sepunten sing kadang gile ahli waris ini ku dididik dengan baik, digunakan kebaikan, digunakan sodako pahalanya dihadiahkan untuk almarhum orang tuanya. Tapi kalau ahli warisnya nggak dididik dengan baik, bukan tidak mungkin harta peninggalan orang tuanya digunakan hura-hura, koya-koya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita isi kemerdekaan ini, kita peduli satu sama lain berat. Teng kampung jenengan kata Al-Fuqara Al-Masakin, perhatikan lo. Ketika ada yang sakit, bantu. Jangan semakin lah buat tenang. Loro nyambangi ya indah. Nyambangi ya indah, gue lewis mati kayak teko. Bukan kepiran, gilek gerah, gilek kan biaya kan dul. Nyambangi wong loro ini sunnah. Dan ini sunnah yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Teng kitab nih gunakan tadi sakit parah nih, sakit mata sunnah disambangi, sakit mah cuma yang kecomot tua lagi nih, khawatir ketularan kok. Lek loro untu saran saya ojo disambangi lek loro untu. Loro untu ngamuan biasa. Salah ngomong ini sampai di kampung tuh. Terus nyambangi wong loro niku enten adabi. Nyambangi wong loro niku ojo suwi-suwi. Yang bagi wong loro mulai jam 7 isuk sampai sore gak mulai-mulai tambah loro wonge. Kecuali kalau dia bahagia dengan kehadiran kita karena kita kerabat yang dicintai atau karena kita teman dekatnya terhibur dengan kita mumpuni apa-apa. Nomor loro ngomongi sing enak. Lek nyambangi wong loro ngomongi sing enak. Aja diweten-weten, waduh jenengan iki parah. Koyoke ndak ono harapan jenengan. Sampian nyambangi durung mulai mati di sini ya. Nomor tiga didungakan, sunnah didungakan. Kanjeng Nabi niku nanti nyambangi setunggal sahabat namanya Sa'ad. Didungakan kali kan ini. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad. Sunnah. Nomor empat, nek jenengan niku diparingi rezeki lancar, ojo abot sedekah ono pokoke wong melarat iki sing kan. Wong melarat sedekah. Lek perlu masih gak dungakno gak apa-apa wis. Sampeyan mlebu teng griyane niku tokno sing kelir abang-abang iku tuku dompet. Tumpukan 5. Lek iso numpuk 10 alhamdulillah 1 juta kan iki. Wis gak usah didungakno wis kompres wetok di batu iki. Mudun panas insyaallah. Lek panas mudun panas. Karena kan kadang-kadang kepikiran niku ati yang loro niku kadang-kadang. Nggih, sampeyan sak mangke lek kepikiran niku. Sing duwe penyakit lambung niku sampeyan diteni iki lek wis kantongi kempes kumpat balak-balik lambung. Kantongi kempes kumpat balak-balik lambung. Lambunge mangkane monggo para hadirin hadirat, mari kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, karena kesempatan beramal sewaktu kita di dunia. Lek pun pecah pintu amal ditutup. Nomor 2 dalam hadis itu wa tubu ilallahi qoblal ghurur. Bertobat kepada Allah sebelum roh nyampe di kerongkongan. Mumpung durung mati mandeko maksiat. Sing maksiat pertanyaannya mau sampai kapan maksiat? Maksiat itu gak ada ninggalakan sholat maksiat, gak poso Ramadan maksiat, ngendit zakat maksiat, pergaulan bebas maksiat, narkoba maksiat, judi maksiat, bank titil, riba maksiat, lansak lintir, kuatah maksiat itu. Durhaka sama orang tua maksiat. Pertanyaannya ngenteni tahun piro katanya tobat maksiat. Mau sampai kapan maksiat? Apa manfaatnya maksiat? Tiang maksiat niku ketun guri nggo, ketun guri. Lek pun pecah, pun pecah niki, pun pecah. Aja maneh banyu moto, nangis banyu moto. Masih nangis gete pun ditolak kali Gusti Allah pun. Pintunya tobat sudah ditutup. Tapi selagi kita masih hidup para hadirin, jangan pernah putus asa dari ampunannya Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa dari maafnya Allah. Selagi kita mau bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat, mau sehebat apapun dosa dan maksiat kita, Allah siap mengampuni kita, Allah siap merahmati kita, Allah siap menerima tobat kita. Ya ini saja mungkin para hadirin hadirat, saya agak panjang lebar, mungkin manfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam sisa hidup kita. Kita mohon di majelis yang penuh barokah ini mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah. Kita yakin doa kita enggak ditolak insya Allah semua.
doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kula dengan sedang diparingi panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah. Taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu diberikan taufik hidayah untuk bisa beramal soleh, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Diberikan kelembatan untuk bisa meninggalkan maksiat dan dosa, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan saja datang giliran kita para hadirin untuk ditemui malaikat Israel, untuk dicabut nyawa kita. Kita mohon di majelis yang penuh barokah ini, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul maut kita. Allah mudahkan keluarnya roh dari tubuh kita. Dilancarkan kita di saat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diakhiri usia kami semuanya insyaallah ya Rabb, akhiri usia kami semuanya ya Rabb, bi husnil khatimah. Ketika kami dimasukkan ke liang lahat ya Allah, kami mohon di malam yang penuh barokah ini ya Allah, jadikan kuburan kami raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburan kami taman surga ya Allah, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Selamatkan kami dari azab kubur dan kegelapan kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.